Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Kang Gazi Haidar. Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube saya. Kita akan upload lagi setiap hari seperti ini, teman-teman ya. Kita akan review sebuah pedang katana Shin Gunto. Ini pesanan custom ya, teman-teman. Panjang bilahnya ini sekitar 88 cm dan handle-nya ini sekitar 27 cm. Pesanan konsumen saya, request pengen ukuran segini karena untuk kado ulang tahunnya, teman-teman ya. Oke, yang pertama kita akan review dulu. Ini menggunakan bahan bilah dari bahan baja per, ketebalan sekitar 8 mili teman-teman ya. Sekitar 7 milian teman-teman, dan ini sudah siap dipakai untuk keamanan pastinya, bukan untuk kejahatan teman-teman ya. Oke, yang pertama, yang kedua, ini kita menggunakan aksesoris terbuat dari bahan kuningan asli, coran kuningan, dan sarungnya ini terbuat dari kayu mahoni teman-teman ya, dilapis dengan kulit imitasi. Sangat bagus banget dan ini sangat elegan banget, katana Shin Gunto dari tentara Jepang teman-teman ya. Ini sudah bisa untuk tebas paku dan sayat kertas juga bisa. Cuman di sini kita tidak tes tebas paku teman-teman, cuman sayat kertasnya aja. Karena itu cuman ngetes kekuatan bilahnya saja, hasil sipuhannya teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman kalau berminat, teman-teman langsung saja WA saja saya ya. Ini lumayan agak sedikit berat teman-teman ya untuk bahan bilah dari bahan baja per seperti ini nih ya. Oke. Ini panjangnya 88 cm. Jadi sudah sangat-sangat panjang banget teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk berminat, teman-teman bisa langsung WhatsApp saya. Ini panjangnya 88 cm. Mantap sekali ya. Ini super tajam dan siap untuk digunakan ya untuk keamanan. Wih, cakep banget nih teman-teman ya. Teman-teman bisa request juga sarungnya pengen dari natural juga bisa. Pokoknya teman-teman jangan khawatir, insya Allah kita akan proses pengerjaan paling lama 1-2 minggu saja untuk pengerjaan katana seperti ini ya. Ya, sekitar 1-2 minggu saja. Tergantung pengrajin ya teman-teman. Oke, sangat elegan ya. Nanti kita akan tes ketajamannya seperti apa untuk ketajaman pedang katana Shin Gunto ini. Oke, sekarang kita uji ketajaman sebuah pedang katana Shin Gunto, panjangnya sekitar 88 cm ya teman-teman. Sangat mantap sekali. Kita akan coba tes. Oke. Sudah mantap ketajamannya teman-temannya. Wah, ini sudah bagus banget ya. Cuman ini agak berat dikit karena ketebalannya sekitar 7 mili dan sangat panjang banget teman-teman ya. Silakan buat teman-teman yang berminat dengan barang seperti ini, teman-teman bisa langsung hubungi kontak WA saya ya. Ini jadi panjang totalnya sekitar 88 cm dan 27 cm, sekitar 100 lebih ya teman-teman. Silakan ya, hubungi saja kontak di bio ataupun di deskripsi teman-teman ya tentang pedang seperti ini. Silakan kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.